Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari keempat di Damaskus, kami banyak lebih santai lah. Pagi-pagi kami pergi tengok sesi yang terapi Hijaz. Kereta api ni dia menghubungkan Damaskus ke Madinah. Mula dibina pada pemerintahan Uthmaniyah tapi terhenti sewaktu peperangan dunia pertama. Kemudian kami ke Taqiyah Sulaimaniyah. Ianya adalah satu kompleks bangunan yang besar. Dalam ni ada masjid, ada madrasah yang telah dibina pada zaman Uthmaniyah. Aku tengok tempat ni macam banyak yang ditutup lah, bukan dibuka untuk lawatan. Dan tengok pun macam tak terjaga lah, memang tak dipelihara. Macam masjid, ada masjid tu dia buka lah untuk semayang apa semua. Destinasi seterusnya adalah ke Museum Damascus. Mula-mula masuk di Museum Damascus ni, aku memang geleng kepala lah. Kenapa? Sebabnya aku tengok artifak-artifak lama dan juga batu-batu bersurat ni, macam ukiran ni apa semua, dia orang letak kat bahagian luar je. Terkena matahari, kena hujan apa semua, memang dia biar je macam tu. Kalau macam kat Malaysia ni, memang dia akan simpan lah dalam bangunan proper, dalam aircon apa semua kan. Waktu Perang Saudara dulu, dia orang memang tutup lah museum ni. Tutup dan juga dipindahkan. Ada yang dekat bahagian dalam tu, dalam bangunan tu lebih bahagia, dia orang cakap dia orang simpan dekat satu tempat, macam tempat rahsia lah, tak nak bagi kena curi apa semua. Kena bila dah puas jalan-jalan dekat kawasan luar ni, kami masuk ke dalam bangunan yang ada aircon apa semua lah. Dalam ni penuh lah CCTV, tapi itulah dia cakap tak boleh tak gambar. Tapi dalam ni dia macam patung-patung dia lebih lengkap lah. Macam dekat luar tu kadang-kadang tangan tak ada, kepala tak ada. Dalam ni macam semua lengkap, cantik. Dalam ni lebih sempurna, value dia lebih tinggi. Dan ada satu tempat ni yang kat sini je lah aku ambil gambar. Aku curi-curi kat lah kan. Macam aduh, tak ambil ni rugi kan. Adalah satu macam pemakaman purba yang dipindahkan daripada Palmyra, dipindahkan ke Damascus ni. Lepas tu dia orang rebuild semula, dibuat semula dalam tu. Memang oi cantik lah dalam tu. Tengah hari kami pergi makan dengan Atirah dan juga Nina. Makan kat satu rumah lama ni, memang cantik lah. Dan dalam tu kami makan nasi dan juga gulai ayam. Nina recommend makanan tu, tapi memang sedap lah. Harga pun tak adalah mahal sangat. Kemudian bila sembang-sembang tu, si Atirah cakap dia nak pergi Aleppo. Atirah sebenarnya dalam sehari dua lagi dia kena balik lah, sebab dia nak ambil flight pergi ke Mesir. Yelah, pada rancangan awal aku memang tak nak pergi ke Aleppo sebab risiko kan. Tapi bila fikir-fikir balik semua, bila lagi nak sampai ke Syria ni, bila lagi nak sampai ke Aleppo. Time tu aku dah decide, tak apalah, kita pergi je lah Aleppo esok. Jadi memandangkan ini adalah hari terakhir di Damascus, kami pun pergilah shopping fridge magnet apa semua kan. Jalan baliklah ke Soal Media tu, ambil belilah apa-apa yang boleh beli untuk dia bawa pulang ke Malaysia. Bila dah lalu ke Soal Media ni, kami berhentilah makan di Aiskrim Bagdash. Aiskrim Bagdash ni memang macam aiskrim tradisional Syria lah, macam famous lah dekat kawasan Syria, Lebanon ni. Dia aiskrim vanilla yang dibuat sendiri, bila ditabur dengan kacang pistachio lah. Memang ramai lah orang, memang beratur. Singgah kejap dekat Azim Palace. Di sini adalah kediaman Governor Damascus yang dululah waktu pemerintahan France, sekitar kurun ke-10. Waktu tu France dapat Syria, dapat Lebanon. Dan di sini jugalah kami jumpa sekumpulan pelancong daripada Eropah. Jadi memang pelancong boleh masuk ke Syria ni daripada Europe, tapi siap duit je lah. Visa saja dah macam $400-500. Lepas tu diorang hanya dibenarkan berjalan dalam group tour diorang sahaja. Jadi kena naik bas sekali. Waktu tu aku macam rasa, wow, bestnya jadi orang Malaysia. Masuk ke Syria ni tak payah masuk group tour. Korang tahulah bila dah masuk dalam group-group ni, bayaran dia memang mahal lah. Dan bukan semua negara dapat keistimewaan macam Malaysia ni. Tapi negara yang aku pasti dapat keistimewaan macam Malaysia ni adalah Russia. Petang tu kami jumpa semula Hussein dekat-dekat dengan Jabal Qasiyun. Jadi ni kawasan tinggi lah. Jadi jumpa balik Hussein, lepak-lepak dengan dia kan. Sebab Hussein ni dia suka bersembang.
berbanding dengan mereka yang aku jumpa sebelum ni, dia orang macam orang yang dah berumur apa semua kan. Jadi ada benda-benda dia orang tu macam dia orang simpan, dia orang tak bagi tahu semuanya. Kali ni saya sembang pasal Alawit dan juga Druze. Ada setengah cakap dua-dua ni adalah Syiah, tapi ada juga yang cakap dua-dua ni adalah bukan Syiah, maksudnya bukan Islam lah. Secara personalnya, Husain cakap dua-dua ni memang out lah, kerana Druze dan juga Alawit ni dia macam terpesong sikit lah. Terpesongnya macam mana? Kepercayaan diorang adalah mereka percaya kepada reincarnation, maksudnya kehidupan semula. Bila kita dah mati, akan dihidupkan semula, masuk kepada badan lain. Jadi Husain time tu belanjalah kami makan kunefeh dan juga makan falafel. Saat-saat terakhir kami di Damaskus, kami habiskan dengan menikmati pemandangan dari Jabal Qasiyun ni ke arah ke seluruh bandar Damaskus. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.